Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Seluruh tahapan penetapan tersangka Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menurut Hakim Tunggal sah. Ini berdasarkan peraturan Kapolri tentang penyidikan pidana. Di sidang, Hakim Ketua mengatakan tidak ada satupun alat bukti pemohon Firly Bahuri yang dapat membuktikan penetapan Firly sebagai tersangka tidak sah. Putusan nomor 129 pra peradilan bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. Sebelum sidang putusan pra-peradilan terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri, digelar Presiden memberi komentar soal upaya hukum Firly. Terkait apakah Presiden akan memberhentikan Firly sebagai Ketua KPK atau tidak, Joko Widodo meminta publik menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Jembatan Oto Iskandar Dinata PJ Gubernur Jawa Barat, Wali Kota akan putusan sidang pra-peradilan dan besok akan sidang etik. Nah, saat ini posisinya nonaktif Pak, pada saat penjemputan itu? Ya, semua harus menghormati proses hukum yang ada. Semua menghormati proses hukum yang ada. Dan itu masih dalam proses, jadi saya enggak mau komentar banyak. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Apa saja alasan Hakim tolak gugatan pra-peradilan Firly dan bagaimana reaksi dari pihak Firly maupun Polda Metro Jaya? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valentina, apa saja alasan dari Hakim tolak gugatan pra-peradilan Firly dan bagaimana reaksi dari pihak Firly maupun Polda Metro Jaya, Valen? Iya, selamat petang Cynthia. Jadi memang tadi seperti yang sudah disampaikan dalam agenda putusan sidang pra-peradilan atas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terhadap kepolisian Polda Metro Jaya ini memang ditolak seluruhnya oleh Hakim Tunggal Pra-peradilan yakni Imelda Herawati. Pertimbangannya adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini adalah Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dalam sidang pra-peradilan ini disebutkan bahwa dalil atau petitum yang diajukan dalam sidang pra-peradilan ini bersifat kabur, tidak jelas karena mengandung dalil di luar pra-peradilan. Artinya ini pra-peradilan ini kan sebenarnya hanya menyidangkan berkas formil saat penetapan tersangka Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya yang waktu itu memang disebutkan Firly Bahuri bahwa ini tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Tapi ternyata waktu pengajuannya, petitum-petitum yang disampaikan dalam proses pengajuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dipandang oleh Hakim Tunggal ini campur aduk, tidak semua hal-hal nilai atau poin-poin yang dicantumkan ini bisa disidangkan di dalam tahap pra-peradilan ini. Bahkan tadi lebih kerasnya Hakim Tunggal ini juga menyebut bahwa dalil dan petitum ini tidak sinkron dan campur aduk. Kemudian juga permohonan yang diajukan Firly ini tidak sekedar urusan formal saja, padahal yang bisa disidangkan dalam proses pra-peradilan ini hanya putusan-putusan formal yang saat itu memang diajukan oleh pemohon terhadap termohon dalam hal ini adalah kepolisian Polda Metro Jaya. Kemudian juga yang tadi jadi poin pertimbangan adalah Firly dalam proses persidangan ataupun dalam proses pembuktian-pembuktian pra-peradilan ini tidak menyerahkan bukti yang berkaitan dengan sidang pra-peradilan yang memang dalam prosesnya ini sedang dilakukan. Sehingga memang tadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima eksepsi termohon dalam hal ini adalah kepolisian Polda Metro Jaya. Kalau boleh mundur ke belakang terkait dengan eksepsi yang sebelumnya diajukan oleh tim hukum dari Polda Metro Jaya ini memang bahwa dalam proses pemeriksaan sehingga ditetapkannya
sehingga ditetapkannya Firly saat itu sebagai tersangka memang sudah melalui proses yang sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya proses penyelidikan sudah dilakukan, pemeriksaan saksi, bahkan tadi disebutkan ada 93 saksi yang diperiksa plus 11 saksi ahli yang juga sudah diperiksa hingga akhirnya ditemukan dua alat bukti minimum yang kemudian bisa menetapkan Firly Bahuri saat itu menjadi tersangka. Dan untuk informasi selengkapnya terkait dengan putusan pra-peradilan ini, kami tadi juga sempat mewawancarai pihak kuasa hukum dari Polda Metro Jaya, yakni Kombes Putu Putra selaku Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya. Ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini. Dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya yang di mana otoritas tersebut dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ya, Cynthia, sementara itu pasca putusan yang yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi kami tidak sempat mewawancarai dari kuasa hukum Firly Bahuri begitu. Tapi yang jelas kalau tadi menurut pernyataan dari kuasa hukum Polda Metro Jaya ini menyebut bahwa setelah putusan pra-peradilan ini tidak ada lagi tingkat hukum yang bisa menindaklanjuti putusan ini. Artinya putusan dalam hal pra-peradilan mengatakan bahwa segala proses yang menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka ini sudah sah. Sementara itu terkait dengan proses hukum yang memang ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah di Treskrimsus Polda Metro Jaya, hingga hari ini tim penyidik telah melimpahkan berkas perkara Firly Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta per hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Dan memang Kejati DKI sudah memasrahkan putusan berkas perkara ini terhadap 6 hakim yang dipercayakan, maksud kami 6 jaksa, untuk meneliti berkas perkara tersangka Firly Bahuri, yang mana memang nanti keputusannya apakah berkas perkara ini yang sudah diajukan ke Kejati DKI lengkap atau dinyatakan P21 ini tentu menunggu dari putusan Kejati DKI Jakarta. Nah, keputusan hari ini tentu memang menjadi hal yang baik, lantaran memang sebelumnya dalam proses hukum yang diterimakan oleh Firly Bahuri ini juga ada hal-hal lain yang memang harus diikuti prosesnya oleh Firly Bahuri. Antara lain adalah sidang kode etik yang memang sebelumnya sudah diputuskan oleh Dewan Pengawas KPK, yang mana memang saat itu Firly menyampaikan tidak akan hadir dalam sidang yang dilakukan oleh Dewas KPK lantaran menunggu hasil sidang dari pra-peradilan. Karena pra-peradilan ini sudah diputuskan dan hakim menolak permohonan dari Firly Bahuri, diharapkan semua hal hukum yang mengenai Firly Bahuri ini bisa dilaksanakan, baik itu pemeriksaan materi perkara ataupun juga pemeriksaan sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Cynthia. Tina Sitorus, jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.